amigos. Ini adalah hari keduaku di Tenerife. Seperti yang sudah aku janjikan di episode yang lalu, hari ini kita akan mengunjungi tempat yang sangat menakjubkan. Jalanan berliku, licin, sempit dan gelap ini akan mengantarkan kita dari La Laguna ke Anaga. Buat kalian yang takut untuk berkendara di jalanan yang bersebelahan dengan tebing dan jurang yang sangat terjal, ini bukanlah perjalanan untuk kalian. Bahkan sinar matahari sekalipun tidak mampu menembus lebatnya pepohonan yang ada di hutan ini. Makin penasaran kan? Tapi sebelum itu, mendingan kita langsung aja bertemu dengan pakarnya untuk menanyakan rekomendasi apa aja yang bisa kita lakukan di sini dan apa aja yang bisa kita lihat di Anaga. Udah dapat rekomendasinya dan mereka ngasih kita ini nih. Ada map buat semua informasi tentang hutan yang ada di sini dan ada trekkingnya 5 km. Kita sekarang ada di sini dan nanti kita bakalan jalanin semuanya. Bakalan seru banget. Hutan Anaga merupakan hutan lindung yang telah dinyatakan sebagai cagar biosfer dan telah berhasil melestarikan aset alamnya dengan sangat luar biasa. Hutan Lindung Anaga mencakup sebagian besar pegunungan yang ada di barat laut pulau ini. Areanya sekitar 14.000 hektar atau 35.000 jika kita menghitung dengan area perairannya. Karena dari area pegunungan ini, kalian juga bisa menuruni bukit hingga akhirnya sampai di salah satu pantai yang biasa disebut Pantai Beniho. Itulah sebabnya Anaga merupakan salah satu kawasan rekreasi dan daya tarik wisata yang sangat hebat. Area puncak yang akan aku jelajahi kali ini merupakan kawasan laurel yang sangat luas. Di bagian ini kita dikelilingi oleh pohon laurel. Pohon laurelnya itu tumbuh di hutan yang berbentuk seperti gunung ya. Jadi bagian bawah harus lebih tinggi daripada pohon yang bagian atas untuk mendapatkan sinar matahari yang sama. Tumbuhan ini secara sederhana dapat digolongkan sebagai fosil hidup yang bertahan lebih dari 40 juta tahun. Dulunya, seluruh area Mediterania tertutup tanaman ini, hingga akhirnya gletser menyapu bersih di zaman es. Wah, baru banget aku nemu sesuatu yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, di sini kan ada satu pohon, rantingnya kalau kita terusin ke sini, si rantingnya jatuh. Tapi sekarang dia berubah jadi akar. Pepohonannya ini nih datang dari pohon yang gede itu. Ini akar baru. Jadinya bikin pohon baru. Keren banget sih. Baru nemu yang kayak gini. Udah lebih dari 2 jam aku jalan-jalan di sini. Dan walaupun ada matahari, tetap kayak kerasa dingin di sini ya. Dan udah mulai kedengeran kayak suara-suara hewan. Terus banyak banget burung yang dari tadi lewat-lewat. Coba ntar sambil cari kalau misalnya kita bisa lihat satu. Dari tadi kedengeran banyak banget suara burung. Tapi nggak tahu di mana. Ada burung. Kita emang harus keluar jalur kalau misalnya mau cari spesies yang ada di sini. Jadi jalurnya sendiri yang dilewati manusia nggak akan ngelihat binatang apapun. Tapi kalau misalnya kita langsung masuk-masuk cari jalur sendiri, memungkinkan untuk menemukan hewan-hewan yang nggak ada di jalur trekking. Jadi tadi di pusat informasi kita dikasih tahu katanya dalam area 1 km persegi
kita bisa menemukan 468 spesies yang ada di sini. Dan ini menjadikan hutan Anaga sebagai lokasi yang memiliki konsentrasi endemik tertinggi per kilometer persegi di Eropa. Ada banyak sekali jalur yang bisa kalian jelajahi di hutan Anaga. Dan jalur yang aku pilih kali ini merupakan area di mana kita bisa bertemu tumbuhan purbakala, yaitu pohon pakis. Perjalanan aku di hutan Anaga cukup sampai di sini. Seperti yang kita tahu, Anaga merupakan salah satu daya tarik turis yang ada di Tenerife. Tapi berbicara soal turis, aku mau ngajak kalian berkunjung ke sebuah kota yang sangat berkaitan erat dengan turis. Penasaran di mana? Kalau kita berbicara tentang turis, di sini adalah kota yang paling berjodoh dengan turistikal. Karena kota ini adalah kota pertama yang dijadikan sebagai tempat pariwisata di Pulau Kanari. Ini merupakan kota yang paling kecil, terletak di Pulau Tenerife, berada di utara Tenerife itu sendiri. Di sebelah saya, ini ada Muelle. Muelle itu dalam bahasa Indonesia artinya pelabuhan. Dan disinilah para turis dulunya berlabuh, memarkirkan perahunya dan menikmati Pulau Tenerife itu sendiri. Dari sini, Puerto de la Cruz. Dan dari pelabuhan yang berusia ratusan tahun inilah, segalanya dimulai untuk perkembangan kota ini. Dulunya, hanya digunakan sebagai tempat ekspor-impor barang dagangan. Kemudian, perlahan mulai berubah untuk kota ini dan tentunya untuk Kepulauan Kanari ketika turis pertama kali mendatangi pulau-pulau yang ada di sini sekitar 150 tahun yang lalu. Tentunya, sudah lama sekali. Dan pastinya sudah banyak sekali perubahan di kota ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang masa lalunya, aku mau berkeliling dulu di jalanan-jalanan cantik yang merupakan salah satu kegiatan menarik yang ditawarkan di kota ini. Salah satu yang paling keren dari kota ini adalah segala fasilitas yang kalian perlukan jaraknya tidak jauh, mudah dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Ini menjadikan Puerto de la Cruz sebagai kota yang ramah bagi siapapun yang tinggal di sini, dan sangat nyaman tentunya. Biasanya, kota ini selalu penuh dengan para turis dari berbagai belahan dunia. Tapi akibat virus COVID-19, hanya ada beberapa turis dan jarang sekali terlihat ada restoran atau bar yang masih buka. Kota ini sedang berada dalam modus siaga, menunggu datangnya turis untuk kembali menikmati cantiknya kota dan pemandangan di sini. Aktivitas di kota ini sangat berkaitan dengan laut yang merupakan Samudra Atlantik. Bukan hanya dua pantai utamanya, di sini juga ada kolam renang natural yang terbentuk dari lava akibat letusan gunung berapi. Bentuknya yang menyerupai kolam renang digunakan oleh warga di sini sebagai sarana rekreasi dan olahraga sehari-hari. Menelusuri Puerto de la Cruz hingga ke setiap sudutnya selalu memberi pemandangan baru. Kali ini, aku sampai di sebuah taman yang cantik dihiasi oleh kolam air mancur di bagian tengahnya. Dikelilingi oleh berbagai pepohonan, mulai dari pohon drago, pohon palm canaria, dan pohon laurel de India. Dan berdampingan dengan taman ini, berdiri kokoh bangunan Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, salah satu gereja yang ada di sini yang paling besar di antara gereja lainnya. Sudah berusia lebih dari 200 tahun dengan gaya neogotik. Sayang banget gerejanya sedang ditutup, dibatasi untuk pengunjung.
padahal di bagian dalamnya tak kalah cantik. Kalau gitu, kita lanjutkan eksplorasinya ke sisi lain di kota ini. Sekarang ini aku sedang berada di Playa Hardin, salah satu pantai dari dua pantai yang ada di Puerto de la Cruz. Dinamakan Hardin karena bisa dilihat sendiri, aku berada di sebuah taman yang letaknya berada di dekat pantai. Dan pantai ini sendiri terbagi menjadi tiga bagian secara alami. Dan nantinya di ujung sana kita akan menemukan sebuah castillo atau benteng yang digunakan sebagai perlindungan saat dulu zaman penjajahan. Kastil ini yang tadi aku sebut-sebut sebagai benteng pertahanan dari para penjajah ataupun bajak laut. Usianya sudah 400 tahun dan sekarang ini digunakan sebagai tempat untuk exhibition, museum. Mendingan kita langsung masuk aja yuk, siapa tahu bisa masuk. Benteng ini adalah Castillo de San Felipe dari abad 17. Dibangun dengan dinding batu, dikelilingi oleh parit, dan dulunya menggunakan sistem jembatan yang bisa diangkat untuk menutup akses masuk ke dalam benteng ini. Benteng ini memiliki dua lantai, yang keduanya dapat menampung 35 tentara. Saat ini menjadi benteng perdamaian, digunakan untuk pameran karya seni, musik, dan aktivitas menarik lainnya. Sekarang udah hampir waktunya makan siang, aku mau ke pusat kotanya buat cari apa yang bisa aku makan sambil lanjutin perjalanan kita. Gracias. Dapat hotdog. Dan aku pengen makan ini sambil berkeliling plazanya. Ini adalah Plaza del Charco atau Los Camarones. Charco itu artinya genangan air, karena lokasinya dekat dengan pelabuhan dan dulunya kalau air lagi pasang, airnya sampai ke sini. Dan Los Camarones itu artinya udang. Jadi penduduk di sini biasanya mancing udang kalau airnya lagi pasang. Plaza Charco ini adalah jantung kota dari Puerto de la Cruz. Semua perayaan atau festival diadakan di sini. Kita bisa menemukan berbagai macam jenis pepohonan. Dan yang paling menonjol di sini adalah pohon Ficus de India. Si pohon cantik nan rimbun yang dibawa dari negara Kuba lebih dari 150 tahun yang lalu. Nggak lengkap rasanya kalau aku nggak ngajak kalian langsung ke puncak, di mana kalian bisa lihat pemandangan Puerto de la Cruz dari atas. Tapi persiapkan mental dan tenaga karena kita akan jalan dengan beribu anak tangga. Sebenarnya kita belum sampai di titik tertinggi yang tadi aku janjikan, tapi aku udah capek. Panas banget, haus. Malah kita sekarang nemu kafe. Mungkin kita bisa sedikit minum dulu sebelum kita nanti nerusin perjalanan kita. Yuk lanjut aja, kita udah bayar chamomile-nya 1,2 euro dan Coca-Cola-nya 1,7. Lanjut yuk. Akhirnya kita sampai di Parque Tauro atau Taman Tauro. Ini poin tertinggi yang ada di Puerto de la Cruz. Di belakang aku sekarang, ini adalah hotel yang paling penting di sini. Hotel Tauro adalah salah satu hotel pertama di Tenerife. Dan tanpa diragukan lagi, adalah yang paling penting. Dibangun pada abad ke-19 untuk menampung wisatawan yang mulai berdatangan ke pulau ini.
awalnya memiliki 217 kamar, dan ini merupakan tempat menginap para pangeran maupun raja dari negara-negara di Eropa. Selain itu, pejabat maupun orang-orang penting juga tidur di sini, salah satunya Agatha Christie, penulis buku yang faktanya menulis dua buah ceritanya di sini, yaitu The Mystery of Blue Train dan The Mysterious Mr. Queen. Sudah lebih dari 40 tahun hotel ini tutup dan terabaikan. Tapi siapa tahu, tahun 2021 ketika renovasinya diperkirakan selesai dan wisatawan dapat menginap kembali di hotel ini, akan lahir novel baru yang ditulis dari dalam hotel megah ini. Di depan Hotel Tauro terdapat taman yang bernama Parque de Tauro. Dulunya, ini merupakan area pacuan kuda. Tapi sekarang, taman yang dipenuhi pohon rindang ini digunakan masyarakat sebagai tempat berolahraga ataupun hanya untuk sekedar refreshing sambil mengajak hewan peliharaan berkeliling menghirup udara segar. Makin panas, mendingan kita sekarang langsung berenang aja yuk. Kalau tadi kita udah puas berkeliling di Puerto de la Cruz, sekarang ini aku mau ngajak kalian buat main air. Bukan di pantai, tapi di satu tempat yang lebih spektakuler daripada pantai. Ini namanya danau, danau buatan, Danau Lago Martianes. Jadi buat kalian yang tinggal di sini atau emang residen di sini, itu harganya 3 euro. Dan buat kita yang di luar turis, itu harganya 5,5 euro. Dan itu udah include sama hammock atau kursi buat nanti berbaring di sana. Tapi tadi aku nambah juga 2,5 euro untuk beli payung. Lago Martianes adalah karya seni seniman terkenal Cesar Manrique. Dibuka pada tahun 1971 dan sudah jutaan pengunjung datang ke sini. Salah satunya The Beatles. Jadi kalau kita sedang berkunjung ke Puerto de la Cruz, rugi rasanya jika kita tidak mampir dan menghabiskan waktu berlibur di sini. Kita udah dapat nih situasinya super spektakuler. Di depan kita ada lago yang paling besar di sini. Ini ada gunung berapi, tapi dia pakai air laut. Lokasinya bersebelahan dengan laut, maka dari itu, semua kolam renang di sini diisi oleh air laut. Ini merupakan gabungan yang mencakup beberapa kolam renang, taman, berbagai restoran, dan teras. Semuanya berada di dalam 100.000 meter persegi kompleks rekreasi. Patung-patung karya Cesar Manrique juga bisa kita temukan di area ini. Aku puas banget milih Lago Martianes sebagai tujuan akhir di Puerto de la Cruz. Setelah seharian jalan kaki keliling kotanya, akhirnya lelahku terobati di sini. Pilihan kolamnya banyak, dari mulai buat anak-anak sampai yang konsepnya danau dan super dalam. Favorit aku sih yang tadi yang terbesar, yang di tengahnya ada gunung berapi. Pokoknya ini tempat worth it banget buat dikunjungi. Harganya juga nggak mahal untuk fasilitas yang kita dapat. Tempatnya bersih, sejuk, banyak restoran juga di dalam. Pokoknya ini membantu aku banget buat memulihkan stamina, karena besok aku punya tempat seru dan keren lainnya untuk dikunjungi.